Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Hisop Lovers dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, yang mana di sini akan membahas informasi terbaru seputar si cantik Haiko Panderpecken dan Rangga Azob tentunya. Di informasi terbaru kali ini ya sahabat, project Zetron Haiko dan Rangga Azob yang akan syuting bareng tanggal 5 Januari. Nah, semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini, maka dari itu simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Halo, apa kabarnya kalian semua para penggemar Hisop Lovers? Di informasi terbaru kali ini tentunya ada kabar seputar Rangga Azob dan Haiko Panderpecken. Ya, jadwal syuting Haiko Panderpecken dan Rangga Azob, yang mana barengan di tanggal 5 Januari 2023. Haiko Panderpecken dan Rangga Azob, yang mana keduanya kini tengah membangun proyek sinetron yang tentunya diberikan oleh Cinemart. Sinetron terbaru kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana si cantik Haiko Panderpecken dan Rangga Azob berpisah dalam proyek sinetron kali ini, dan mereka tentunya masing-masing akan menjadi pemeran utama dalam sinetron yang akan dibintanginya. Haiko Panderpecken yang tentunya akan menjadi pemeran utama di sinetron yang berjudul Rindu Bukan Rindu, sedangkan Rangga Azob yang akan menjadi pemeran utama di sinetron Di Antara Dua Suami. Mereka berdua nampaknya tidak sehaluan lagi ya sahabat dalam proyek sinetron kali ini, dikarenakan Cinemart sudah memberikan porsi masing-masing kepada Haiko dan Rangga Azob. Dan juga di sini Haiko Panderpecken nampaknya akan berperan sebagai sosok rindu dan juga akan bermain bersama Cinta Brian. Sedangkan Rangga Azob tentunya akan menjadi pemeran utama yang akan berperan di sinetron Di Antara Dua Suami yang akan didampingi oleh Anggika. Banyak sekali pro dan kontra untuk proyek terbarunya kali ini ya sahabat. Dan pasalnya sinetron terbaru dari mereka berdua sangat ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat. Ya, pastinya Haiko dan Rangga Azob sudah menampilkan yang terbaik. Pastinya mereka berdua ya guys sudah berusaha semaksimal mungkin untuk proyek yang akan dibintanginya. Seperti halnya di sini ada bocoran dari akun official fanbase Di Antara Dua Suami, yang mana akan segera syuting kembali Kamis 5 Januari 2023. Ya, nampaknya Rangga Azob akan syuting di Tanjung Bogor ya. Sedangkan si cantik Haiko Panderpecken masih di Jakarta nih untuk syutingnya kali ini. Ya, sinetron terbaru dari Haiko Panderpecken ini akan ditayangkan pada 9 Januari. Wah, tinggal satu minggu lagi untuk menyaksikan sinetron terbaru dari Haiko Panderpecken. Pastinya kalian semua sudah tidak sabar ya untuk melihat akting yang sangat luar biasa yang akan disuguhkan oleh Haiko Panderpecken. Meskipun Haiko Panderpecken tidak menjadi lawan main Rangga Azob, dan keduanya tidak satu paket dalam sinetron, akan tetapi Mimin yakin keduanya ini sudah memberikan yang terbaik ya untuk para penggemarnya. Dan juga Haiko Panderpecken serta Rangga Azob tidak ingin melihat penggemarnya kecewa, dikarenakan tidak sesuai dengan ekspektasi para fans Hisopers. Keinginan para penggemar Haiko dan Rangga Azob yakni untuk melihat Haiko dan Rangga Azob bisa satu proyek lagi, seperti halnya sinetron Samudera Cinta dulu yang mana pernah booming pada masanya. Sinetron Samudera Cinta mengangkat nama Samudera dan Cinta atau Bucin dan Kusut ini.
Yang mana sinetron tersebut ya sahabat, banyak sekali orang yang kagum melihat akting yang sangat luar biasa. Perpaduan akting yang disuguhkan oleh Haiko dan Rangga Azob mampu menghipnotis para penonton. Maka dari itu, kita semua masih belum move on dari sinetron yang dibintangi oleh keduanya. Dan semoga saja next project nanti, Sinemart akan memberikan project terbaru yang mengangkat nama Rangga Azob dan Haiko Panderpeken. Nah, mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.